Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Utaut Komintan di Reknomeo, channel terbaik se-Indonesia Raya ya. Dan di game kali ini kita akan memainkan kembali game Mudrunner. Kita akan melanjutkan kembali challenge kita yang, kalau nggak salah, challenge yang ketiga ya cuy. Di sini ya benar, challenge yang ketiga yang baru kemarin kebuka, karena kita udah selesaiin challenge yang pertama dan kedua. Sekarang kita akan mengambil challenge yang ketiga ya cuy. Kita bakal memainkan challenge yang ketiga, apa nih? Follow the route to get to the top of the hill. Wow, kita akan mengendarai kalau nggak salah ya, kita akan mengendarai mobil untuk ke atas puncak cuy, ke atas puncak Gunung Ambang yang ada di Kota Mubagu Raya ya. Yang ada di Mengundu Raya cuy. Nice. Nah, kalau nggak salah gue pernah mainin game ini ya cuy. Maksudnya pernah mainin challenge yang ini cuy. Ini kayaknya agak susah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saling ingat, ini challenge-nya rada susah cuy. Tapi kita coba sekuat tenaga kita, bisa kita, se-skill yang kita punya, se-ahli yang kita bisa cuy, untuk mendaki puncak ini, gunung ini, hingga berada di pucuk puncaknya ya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai saja. Di sini kita pakai mobil apa ini? Mobil kayak mobil jeep gitu ya. Kita langsung pakai all wheels ya, kita langsung aktifin. Wow, nice baby. Gak bisa pakai ngeleng dua cuy. Wow, my god. Ya Allah, pelan-pelan. Wow, kita harus pelan-pelan ya cuy. Ini agak curam nih, curang. Wah. Kita harus ambil kiri lagi nih, jangan terlalu kanan. Ouch, santai, jangan terlalu kanan, maju lagi pelan-pelan. Yap, pelan-pelan aja cuy, yang penting nyampe. Kita nggak usah buru-buru karena nggak lagi kebelet, jadi kita santai aja. Kiri cuy, kiri akan gendang. Kalau aku bilang kiri ya. Oke, kita maju pelan-pelan ya. Ada batu lagi situ, bisa. Ayo bis, kita nggak usah buru-buru ya, kita maju pelan-pelan aja. Ini koplingnya agak gua angkat dikit nih. Awas. Come on baby, come on. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan ya. Kalau kayak gini nggak kelihatan sih. Tuh. Kemencet klakson. Nice. Oh baby. Oh, awas pelan-pelan. Itu. Awas. Jatuh. Hampir, cu. Ini koplingnya sensitif banget, cuy. Alhamdulillah, satu tikungan udah lewat. Nah, ini lebih susah lagi nih, cuy, centangannya ini, cuy. Awas, please pelan-pelan. Aduh, sumpah ini susah ini, yang ini nih. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Awas, please lewatlah, please. Nice baby, awas. Ya Allah. Sabar.
Pelan-pelan. Itu jalan depan sempit banget cuy. Pas belokan lagi. Aduh, gimana ini? Aduh, gila ini. Sumpah ini susah banget cuy. Wow. Oh, gila tuh. Wah, gimana nih? Kita coba ya, kalau sampai kita jatuh di sini berarti next kita naik di sini cuy. Itu yang ada jalan di kanan itu, kita nanjak di situ ya. Pada kita jatuh. Kita coba pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Rahmani Rahim. Tolong hamba-Mu ini ya Allah. Bismillah naik. Bismillah bismillah naik. Bismillah bismillah naik dong. Please. Nice. Nice. Nice brother. Come on baby. Yes. Yes baby. Alhamdulillah kita lewat ya cuy. Rintangan yang kedua kok rantangan. Tempat makan dong. Tahu enggak rantang itu kayak apa ya? Bukan tupperware sih. Di tempat gua rantang itu ya rantang. Ya kayak gitulah tempat taruh makanan cuy. Nice. Kalau kayak gini nggak kelihatan tuh. Tiba-tiba gue udah di jurang kalau gue pakai mode kayak gitu ya. Nah apa gue bilang? Please, pelan-pelan. Nice. Pelan-pelan, slowly baby. Come on baby. Come on. Come on baby. Kita pelan-pelan. Bisa. Pasti bisa nyampe cuy. Jangan selamat, insyaallah, amin, ya rabbal alamin. Nice. Wah, di depan ada rintangan apa lagi nih? No. No. Wah, nyangkut. Wah, lucu sih kalau nyangkut. Pelan-pelan ya cuy, ini curam banget nih ini. Tuh, tuh kalau jatuh di sini langsung balik lagi ke tempat awal sana di bawah nih. Pelan-pelan. Capek juga kaki ingin jadi kopling cuy. Dari tadi koplingnya ngambek, wih ya Allah. Suara burung itu, burung aja semangatin kita cuy. Katanya semangat semangat Reknonya, semangat lah. Wah, ini agak nanjak nih cuy. Mon, nice. Naik nice bro. Yes, kita berhasil melewati rintangan yang tadi cuy, yang cukup trik ya, agak-agak gimana gitu. Kalau kita jatuh kan langsung ke jurang cuy. Jadi wah, gila sih, keren banget ya. Kayaknya sampai di sini dulu video kita kali ini. Emang video kali ini agak singkat, tapi ya nggak apa-apa cuy, agak dikedekan juga ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan menemani gua sampai di akhir video ini. Jangan lupa like dan komen biar gua tahu kualitas video gua sampai di mana. So, gua cabut dulu. Sampai bertemu lagi di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.